Kita keluarkan dari bungkusnya. Sini. Anda bisa lihat dari sebelah sini, mas. Di KW Super ada pula ada yang KW. Halo sahabat Terus Barber semuanya, kembali lagi dengan saya Bobby di channel Terus Barber Supply. Pada kunjungan kali ini, kami Terus Barber Supply kunjungan ke salah satu pangkas rambut yang ada di Citraland, Jonggol. Nama pangkas rambutnya adalah Pangkas Rambut Oscar Undai 33. Saya sudah janjian dengan ownernya, yuk kita masuk. Saat ini saya sudah bersama dengan owner dari Pangkas Rambut Undai. Dengan Akang siapa nih? Akang Undai, sahabat Terus Barber. Akang Undai, saya mau tahu nih, kenapa namanya disamakan dengan nama Akang? Apakah ada resepnya sendiri atau sengaja atau gimana? Karena nama itu kan bohong. Nama itu bohong, sahabat Terus Barber? Benar banget ya. Paling ada lagi? Tidak ada itu. Nama, dari bohong ini kan. Simpel, hanya untuk hoki keberuntungan seperti itu ya. Oke, sahabat Terus Barber kita pengen tahu juga dong, Pangkas Rambut Undai ini udah buka berapa lama sih? Kurang lebih 6 tahun sahabat Terus Barber, itu udah cukup lama ya. Nah untuk perihal karena udah 6 tahun, itu kira-kira yang ngukurin sehari udah berapa sih? Berkepala? Iya. Ya mungkin 30-30 masih. Oh 20-30 sahabat Terus Barber, banyak ya. Soalnya kenapa? Saat ini juga udah dimukur nih sedikit kita nih. Nah jadi saya mau tanya nih dengan Kang Dai sendiri, kali ini ceritanya kami dari Mas Bagus Sumarai datang ke sini ingin melihat peralatan. Berikut juga dengan hasil cukuran dari Kang Dai Asgar atau Pangkas Rambut Asgar Undai, seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih rencananya nanti yang nyukur ownernya sendiri kah atau ada nanti hairstylist khusus? Saya sendiri yang langsung ownernya sahabat Terus Barber, dan kita langsung lihat seperti apa hasil cukurannya. Oke sahabat Terus Barber, saat ini saya sudah bersama dengan modelnya, dengan abang siapa nih? Dana. Abang Dana. Nah namanya Abang Dana. Kang, rencana mau cukur ya? Kalau melihat dari pola rambutnya sih bagusnya di spike. Bagusnya di spike sahabat Terus Barber. Oke sekarang kita lihat seperti apa hasilnya. Ini pakai sepatu nomor 2. Nah, bapaknya tidak mau terlalu pendek. Satu. Fungsinya untuk merapihin yang di sini. Jadi biar nggak terlalu kayak bapak-bapak banget. Karena berhubung di bapak ini ada lancip, jadi ininya gak usah dulu biar natural aja, samping-sampingnya aja. Ini pakai yang 0,5 biar nggak terlalu kayak muka, jadi ininya saya ingin agak sedikit di proper. Hmm.
lanjut menata atasnya. Kuasaan padana katanya biar agak pendek aja atasnya. Karena malas nyisir padana. Cukup segini. Wow. Oke sahabat Tusbarbar, tadi kita sudah melihat langsung bagaimana hasil cukuran dari Kang Dai selaku perwakilan dari Pakas Rambut Asgar Andai. Nah, Andai, dengan kesulitan sih banyak, kita sesuai ini bagian belakang. Sekarang dia mintanya di spek, kalau bagian belakangnya agak dipotong dirapiin, biasanya kepalanya agak kecil. Hanya saya sesuai bagian belakangnya. Disesuaikan agar pas gitu ya. Jadi di bagian belakang itu saya kasih agak sedikit taper. Jadi dikombinasikan dengan spike level sama sampai sebatas. Nah, tapi semua itu nggak akan berguna kalau belum yang dicukur itu ngomongnya hasilnya gimana? Sangat puas sahabat terus barber. Jadi bagi kalian yang ingin hasil cukurannya seperti Abang Dana ini, kalian bisa langsung main ke sini. Dan juga untuk para sahabat terus barber yang dunianya pakai rambut maupun barber shop, kalian bisa main ke sini juga untuk ngopi-ngopi bareng dengan Bang Dai. Untuk alamatnya di mana? Ada di Citra Indah di Festival. Langsung datang ke sini ya sahabat terus barber. Nah, karena ini sudah pembinaan kita yang terakhir, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Kang Dai selaku perwakilan Pakas Rambut Asgar Andai untuk sahabat terus barber semua? Terima kasih kepada Atas Barber sudah berkunjung ke tempat kami. Kepada teman-teman barberman atau mahasiswa belajar, jika kalian ingin berbelanja alat-alat cukur, mampir di toko Rosibus. Itu yang paling bagus. Terima kasih. Oke, demikian video kali ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta berikan like dan share ke sahabat Rus Barber lainnya. Tunggu kunjungan kami selanjutnya. Saya Ruby dari Rus Barber Supply mengucapkan terima kasih dan salam satu gunting. Thank you.